Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya Aji Kurniawan dan kita kedatangan tamu ya, di tengah-tengah kita ada Nia. Nah, kita langsung sapa aja nih. Halo Nia, apa kabar? Halo, baik Aji. Iya, nah tentunya thank you nih udah berkenan mampir di podcast kita. Nah, seperti biasa nih teman-teman, kita akan bincang-bincang sesuatu yang menarik dan kali ini kita akan membahas tentang emas ya, karena belakangan ini harga emas ini naik nih. Nah, tentunya karena Nia ini adalah research associate yang mengcover mining dan komoditas ya. Nah, tentunya teman-teman kita langsung aja nih tanya-tanya ke Nia. Nah, Nia, kalau kita perhatikan ya, emas, harga emas 3 minggu terakhir nih mengalami rally dan harganya ini sentuh all time high ya. Jadi kalau kita sedikit hitung-hitung dalam 3 minggu terakhir nih udah naik lebih dari 9%. Nah, tentunya sobat Genvest ingin tahu kira-kira apa sih katalisnya. Nah, silakan ini ya. Jadi betul memang kalau ngelihat harga emas akhir-akhir ini itu mengalami rally ya, dan bahkan sempat menyentuh all time high di kemarin ya, hari Senin ya. Betul, kalau hari Senin. Dan salah satu katalisnya itu karena adanya naratif The Fed yang sudah cenderung dovish gitu. Jadi memang kalau ngelihat data ekonomi Amerika Serikat juga sudah mengalami perbaikan. Jadi ada ekspektasi bahwa The Fed itu akan menurunkan suku bunga gitu dalam waktu yang lebih cepat gitu. Dan kita ngelihat kalau ekspektasinya sih di sekitaran Maret tahun depan ya. Okay. Nah, thank you banget ini atas jawabannya ya. Dan next berikutnya, dengan adanya kenaikan harga emas belakangan ini ya, nah tentunya saham-saham apa aja nih yang kena ketiban positifnya nih ya? Ya, kalau ngelihat saham-sahamnya yang tentunya yang ada exposure terhadap bisnis emas gitu ya. Contohnya ada Merdeka Copper Gold, ada Aneka Tambang, ada juga United Tractors yang punya bisnis gold mining. Itu ya tadi teman-teman ya sahamnya yang positif nih. Dan next yang berikutnya nih, kalau kita ngobrol lebih dalam lagi secara fundamentalnya nih ya. Nah, emiten apa sih yang dari segi segmen emasnya ya, dari segi produksi dan marginnya itu yang kira-kira cukup besar nih. Nah, tentunya kira-kira teman-teman ini juga ingin tahu nih ya. Jadi kalau ngelihat secara fundamental, mungkin kita ngelihat dari kontribusi pendapatannya ya. Jadi kalau ngelihat kontribusi pendapatannya itu paling besar mungkin Aneka Tambang di sekitar 60% pendapatannya saat terakhir ya, latest result. Nah, cuman kita juga harus catat kalau Aneka Tambang itu bisnis goldnya sebenarnya ada dua, ada gold mining dan juga gold trading. Gitu. Jadi memang kalau kontribusinya itu lebih besar gold trading sih sebenarnya gitu. Sedangkan kalau secara margin biasanya tuh gold mining lebih besar. Nah, untuk bisnis gold mining yang ketiban untung lah ya istilahnya, ada Merdeka Copper Gold, terus juga ada United Tractors yang kalau ngelihat kontribusi terhadap margin itu sekitar 12-13%. Itu ya teman-teman ya, udah dijelasin sama Nia. Dan kembali lagi ke kenaikan harga emas ini ya, ya dengan kenaikan yang udah lumayan cukup tinggi saat ini nih, kira-kira menurut Nia gimana nih harga emas ke depan, masih bakal lanjut naik lagi atau gimana nih? Dan tentunya gimana prospek harga emas ke depannya nih? Mungkin kalau ngelihat secara short term to medium term, selama masih ada naratif The Fed yang akan menurunkan suku bunga, kita ngelihat harga emas tuh masih bisa naik lagi sih, gitu. Karena kalau udah terjadi penurunan suku bunga, akan terjadi juga pelemahan mata uang dolar gitu. Dimana biasanya kalau terjadi pelemahan mata uang dolar tuh harga logam mulia ya, termasuk emas tuh biasanya akan naik gitu. Thank you Nini atas jawabannya ya. Dan yang berikutnya yang tentunya ditunggu-tunggu oleh Sobat Genvest nih, saham emiten emas apa nih yang kira-kira dari segi tim riset ini sukai nih? Mungkin Merdeka Copper Gold ya. Tapi kita lebih ngelihat karena prospek bisnis emasnya itu masih bisa berkembang lagi. Gitu. Jadi kalau sekarang itu melihat yang proyek yang udah beroperasi, yang sudah berproduksi itu ada TB Oxide. Kemudian mereka juga masih ada beberapa proyek lainnya ya di gold mining. Yang paling dekat sih Pani Project. Itu diekspektasi untuk mulai berproduksi di 2025-2026. Kemudian juga ada TB Copper atau TB Porphyry. Memang sih kalau misalnya TB Copper itu kan produk utamanya copper, tapi mereka juga akan memproduksi gold sebagai byproduct. Jadi tadi udah di-spill ya oleh Nia saham-saham yang tentunya disukai atau menjadi topik dari CGS India. Dan thank you banget nih untuk Nia udah berkesempatan mampir di podcast kita. Untuk teman-teman jangan lupa untuk saksikan podcast kita ya, podcast
podcast Berani Berinvestasi di YouTube dan juga dengarkan di Spotify podcast Berani Berinvestasi. Akhir kata, sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau kalian nggak mulai investasi dari sekarang, mau kapan lagi? Dah.